Asyirul muslimin rahimakumullah. Tahun hijrah baru tahun ini, tanggal 1 jatuh di hari Rebu. Tanggal 1 jatuh di hari Rebu. Al-Quran menerangkan wa alamat wa binajmi yumdah tadi. Wa alamatin, beberapa alamat. Wa binajmi yumdah tadi, dengan bintang itu kamu akan dapat petunjuk. Di Norbu tanggal 1 Muharram, bintangnya Atorit. Akan ada apa di tahun yang datang ini? Bukan hanya di Indonesia, di dunia ini akan ada terjadi apa? Saya di sini tidak menerangkan secara mendetil. Cuma akan terjadi apa yang terisyarat di dalam surat Taubat ayat nomor 126. Akan terjadi seperti apa yang tersirat di dalam makna ayat nomor 126 dalam surat Taubat. Baca sendiri bila mempunyai terjemahannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat dari apa yang akan terjadi. Banyak akan terbongkar. Tadinya dikira baik adalah palsu. Tadinya dikira membela rakyat betul-betul palsu, dusta. Akan banyak orang susah, tapi bukan orang kecil, karena orang kecil sudah biasa susah. Setiap hari susah, cari makanan susah, penghidupan susah, lebih susah lagi cari utangan. Tapi ini akan ada, yang tadinya legi terus disanjung-sanjung, dihormati, dilukas jangi bosok, jangi susah. Akan banyak orang susah, tapi bukan orang kecil. Orang kecil sudah biasa susah, sudah biasa perhatiin, sudah biasa. Bagaimana tidak prihatin? Bencana Gunung Merapi, bencana tsunami, macam-macam bencana. Tahu-tahu ono bola panas, gelundung dari istana. Bola panas, mari Jogja ribut. Ini nanti
isyarat yang akan datang di dalam surat Taubat. Karena Al-Quran itu nomor-nomor ayat, nomor surat, jumlah kalimat, semuanya itu mengandung isyarat, termasuk maknanya. Mungkin nanti jangan heran kalau nanti banyak orang asing merajalela di Indonesia, jangan heran. Banyak akan terbongkar. Banyak orang-orang kecelik tadinya niku disanjung-sanjung, dihormati, pahlawan, jebule, bedes. Atas-atas. Mudah-mudahan kita selamat. Selamat. Kados ingkang sampun kula aturaken nalika pembukaan kausalan putri, harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillahi. Allahumma fahim, Allahumma fili, waftahli abwaba rahmatik. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Rabbi fili rinubi, waftahli abwaba fadlika. Mungkin sing dereng kepireng sampai nular tiang tang sebelum sing dek naliko tas lagi kula cerita akan tang lagi aman jaluk dia supaya sampai buat sing katut niku jangan niku jangan tu bang bosok. Niki tahun nalika tahun dhisik sampun kula asoraken tahun adem panas nalika adem panas jange jale leren kantun bosoke ate sing maune niku dianggep niku pahlawan badhe kuyak udar brengkesane ketok semayine. Gini pun jirune ketek. Ana ketek ana jelangkrong. Mekine ngoten padha kula aturaken kathah-kathah. Padha kula aturaken. Tapi sing iki mboten sempat kula nggih. Menurut kondisi kula pinten mekaten mawon perlu kula aturaken dhateng menawi nggih mun supe surat Taubat ayat nomor 106 surat Taubat. Mudah-mudahan tobat kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi surat singgotenenten bismillah, ini ku surat tobat. Suratin nomor songo ayat 106 ini sama ini padosi biama. Ada dua macam. Kalau mohon tidak katut-katut di dungon di kubau, kalau itu memang terlalu panjang, ada yang pendek. Nasrum minallah. Nasrum minallah. Niku
pendek. Nasrum minallah wa fatahum qarib babasyiril mukminin. Nek pun mari maca nasrum minallah ping 10 diterusakan wa fatahum qarib babasyiril mukminin. Niku nyatakan Al-Qur'an di dalam surat Shaf. Di dalam surat Shaf. Ayat niku saya temukan di pintu gerbang Masjid Al-Azhar Kairo Mesir, usiane tulisanku sampun guram. Sampai saat ini lebih dari 1000 tahun. Yang membangun kota Mesir dan Al-Azhar Mesir niku Daulat Fatimiyah. Naminipun Sultan Al-Mu'iz Lidinillah yang bangun Azhar itu, bangun kota Kairo, bangun Al-Azhar niku Sultan Mu'iz Lidinillah panglimani namini Jauhar Sukubi. Tahun 2005 saya berkunjung ke Kairo. Sebenarnya yang saya kunjungi itu ada. Saya mengunjungi sirah makom kepalanya cucunya Nabi Muhammad namanya Husain. Husain dikerok guluni, badani teng Irak di Karbala. Sirai sekarang di Kairo. Putrani Siti Fatimah Sayyidina Husain, ibu Husain itu tiang Iran Sahzanan. Peristiwa itu terjadi tahun 61 Hijrah bulan Muharram tanggal 10 dino Jumat, persis malam ini Jumat bulan Muharram. Niku cucunya Nabi Muhammad dianiaya kali namine tentara Yazid, dicegat teng Karbala. Niku peristiwa yang gemparakan dunia, peristiwa yang menimbulkan prihatin, peristiwa yang menimbulkan cucuran air mata. Niku sumber dadi peringatan tiap-tiap bulan suro tanggal 10 setelah maghrib baca surat Yasin kaping 3.
asale aspirasi ini kengerku. Kengeriki kalau dah lebih tahun-tahun. Siapa yang ngetok? Tentara Yazid niku waktu niku Sayyidina Husain rombongan saking Mekah badhe menuju dateng Kufah. Kufah niku nggih. Di tengah-tengah jalan dicegat perintah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid niku manggen ten Syria. Perintah cegatan rombongan Husain itu jumlahnya 72 orang sing selamat namung kali niku putrane namanya Zainal Abidin karo adike putri namanya Zainab. Pas berangkat saking Mekah tanggal 8 besar hujan dumugi tempat yang namanya pun Karbala. Karbala niku saking dua kalimat, saking kalimat karba karo kalimat bala disingkat Karbala. Bencana dan bala. Tanah ini rupanya abang. Tengriku dihabisi. Cucunya Rasulullah itu dihabisi kali tentara ini Yazid bin Muawiyah. Tahun 61. Lajeng Sidina Husain diketok. Satu lit 33 satu. Diketok. Sirah ini dikarak, dipetok datang negeri Syria. Diaturakan Yazid. Nah cintan Syria, sirah ini ku dimakomakan wonten ing Askolan Palestina. Sarang Mesir dikuasai Daulat Fatimiyah. Fatimiyah niku diniku sultan sing enten keturunane kali Siti Fatimah. Balas dendam. Mesir dikuasai, Syria dicelokaken, diperangi, Palestina diperangi, daerah Yazid diperangi. Lalu Mesir, Palestina, Mekah, Madinah, Irak dikuasai Daulat Fatimiyah. Pas Daulat Fatimiyah ingkang naminipun Al-Faiz bi Amrillah, Sultan Al-Faiz bi Amrillah menguasai Palestina. Lajeng sirai Sayyidina Husain ten Askolan niku dipindah dateng Kairo. Dipindah saat niki wonten ing Mesir. Jadi mulai ditanam sampai pindah niku enten petang atus tahun lebih. Pramila menawi di bulan Suro tanggal 10 enten perengketan tabut gawe papan ireng-ireng anggo aku di Sumatera awak ini kudu antemi ini ku ngoten bela sungkawa dateng Sidina Husain. Asal
saat ini kita ingatkan besar-besaran dan Iran. Dan Iran, Pakistan, India. Ini besar-besaran. Ya kok maca surat Yasin bintang? Surat Yasin itu surat yang diperintahkan datang yang sedang akan wafat. Iqra'u ala mautakum Yasin. Lajun kok permohonan nyuwun tetap iman. Nyuwun iman kula tetap walaupun menghadapi apa susah keadaan kok isine aku seniku tetap iman iku supaya tetap. Kalau memang kita dalam keadaan pesang supaya diparingi usia yang panjang dan rezeki yang jembar. Tapi kalau menghadapi bencana harus tetap iman, jangan sampai keluar dari hati kita. Jadi ini ku sumber permohonan ini ku masalah kurban Sayyidina Hussein. Lajeng selamatan nih. Biasa nih bubur suruh. Bubur suruh ini sak jatine ya bubur abang putih tapi enteng juruwe. Niku bubur suruh. Laku abang. Tanah namanya tanah Karbala niku abang. Tanah niku abang. Karbala. Laku awak kadang diantem yang teman niku. Ini aku ngomong bila sungkawa catu nih si Dina Hussein aku telung puluh aku itu sih dikarak nih kok ditandu tabut ini aku ngomong isara sirai si Dina Hussein aku nanti dikawa mulai saking Irak terbalak dikarak sampai tekan si Beria. Padahal itu susu ini kanji Nabi sing tahu diadhani telingani nalika lahir diadhani kiwa diko mati lating itu ini kanji Nabi itu dilebakkan nalika lahir kusen itu dilebakkan lho ini aku mentolong sing mati ini kiwongnya sendiri mulai aku bencana saat itu timbul Syiah timbul Ahlus Sunnah wal Jamaah asal ini ngiriku. Naudzubillah sampai saat niki mboten saged akor. Sampai saat niki. Lucune waktu niku Mbela Hussein niku Syiah. Mbela Yazid Ahli Sunnah. Niki sampai saat niki mboten akor. Kawicane niku. Kula mboten nate nyinggung masalah niki. Kula tunggu kapan bulan Suro tanggal 10 dina Jumat. Nah, berhubung malam niki dina Jumat kula wonten buka niki asalnya. Mboten. Niku asal-asal. Peristiwa yang bencana sampai saat ini mboten saged dakoraken. Mulane Pembela Hussein sampai sekarang paling getol negeri Iran. Kenapa? Mergi ibuke bojone Hussein iku namine Shahzanan putrane raja Iran yang ketiga. Shahzanan niku istrine Sayyidina Hussein. Shahzanan putrane raja Iran yang ketiga namanya Yazid Dajjal. Pramila saiki ini pembelaan ini nali besar. Mereka madhabi mazhab Syiah. Kayak sembahyang ini ku diringkas diringkas ngoten nggak tinggi kau ini ku. Dhuhur asar dah di situ. Isya maghrib situ. Terus subuh tadi mak pentelu enggak dirangkep dirangkep macam itu. Lepas enten dasari enten panjeni enten kadisi. Tadi mijing mijing malih nak sama teman mereka kepengetan ngotot menengwai. Menengwai enten mak tapi lu lakok. Mereka pun enten ni tanggal 10
metul iku wakane ireng-ireng kabeh ireng-ireng. Niku tandane sedih. Eling kesusahan niku. Dene nek susah niku wajah lek ketok ireng ta. Mboten padhang. Niku ngoten. Niku asale ngoten niku. Dhewe karo ireng-ireng katek motone dhewe. Niku ana minat pakan inceng-inceng. Dhewe diinceng gak iso-iso nginceng. Niku jadi masalah sira terbunuhnya Husain tahun hijrah 61 hijrah sampai saat ini berapa tahun tak ini tahun hijrah piro ampun 1000 tahun lebih niku sumbere enten tradisi maca surat Yasin saben-saben bulan Suro tanggal 10 mari maghrib bubur Suro niku selamatan niku cuma bela sungkawa ngeten kula badhe nerangaken niku perang-perang kula tunggu kapan Suro dina tanggal 10 hari Jumat ngeten pas kok itu kalau tinggali datak niki tanggal puluh dina Jumat hari kalau cerita niku asale banyak niki kalau mboten saken larangaken secara mendetil maka niku panjang sejarah panjang masalah apa masalah politik Yazid niku putrane Muawiyah. Muawiyah niku sahabate Kanjeng Nabi namine Muawiyah. Yazid niku putrane Muawiyah mati banjur Yazid niku sing ganti senengane dem-deman. Dem-deman niku. Ngaten sakniki gak akeh sing bela kok sakniki ten kitab-kitab niku. Kitab rekenek niku. Belon jadi Yazid radhiyallahu apa radhiyallahu Yazid rahmat kurang mati Yazid laknatullah kula marah kula maca kitab-kitab waken oh iki ngerti kula bloke iki iki mazhab iki melakno Yazid radhiyallahu Yazid diri dia itu tiada apa nih diri dia. Sinten bu, bujune kakang nih Husain. Husain itu lebih kakang namanya Hasan. Hasan hu, lah Hasan niku dua SD namanya Jakdah. Jakdah Jakdah niku disogok duit 100.000 dinar sing nyogok niku Yazid racun niku lebok no panganan ibu jumu nek wis mati kue tak rabi niku jadi korupsi sogok niku biyen waktu saat niki dulu ku bojone Sayyidina Hasan niku lho kakang Husain wonten niku Jakdah namine wis aja dijenengno Jakdah Pak Nundana oh elek padahal niku bojone putune Kanjeng Nabi kenek dhuwit niku iso mingkerok matane langsung ijo karo semu-semu abu-abu kenek 100.000 dinar racun dilebokno dombekno sing lanang
wafat. Sayyidina Hasan itu wafatnya diracun Yazid putrane Muawiyah. Kuatir mungkin kedudukannya sebagai kepala negara niku, padahal mboten pun diserano. Kalau Hasan itu daripada perang saiki kasih bapakin sini Muawiyah. Wis sampean sing dadi raja, tapi mesti nek sampean sak mari sampean balekno nang umat Islam maneh, terserah sing dipilih umat Islam sing endi. Akhire mboten dibalekno umat Islam mboten. Diarakno nang anake anggite warisan ngoten lah. Nah, itu asale. Pun barang pun mati dicage. Yazid karo Ja'jah niku. Aku biyen surati ngene jane nek kapan wis kasil aku kok rabi. Nek kuwe kurang apa Sayyidina Hasan iku. Ya wibawa, ya wong baik. Si kuwe mentolong kerajaan apa maneh kuwe tak rabi tak racun aku kono. Ngoten niku. Mana mungkin aku begeding mbek kono kok. Nek wis mentolak karo cucune Rasulullah. Kalau tak kei dua sama lu gelem apa mana aku ngerabi kon. Kok racun kira-kira kurang belanja kok racun aku. Mantan dijagaan itu ini ku istri ini Hasan nama ini jaga kok dia lu masuk Sayyidatina Ja'jah ngoten. Nek lanang iku sayyid, nek lanang itu sayyidatina ngoten. Lah niku kula mboten ngarani ngoten niku gak harus sayyidina. Wis aja jeneng Ja'jah elek. Golek kelir Ja'jah. Kalau ngaji ngerti ini sing madhab ngeliku mesti mangkal. Mangkal ungkap-ungkap masalah itu biar urusaku muridku dikroh dikroh sumber-sumber. Tapi selama ini kami sama sumberan motor suasa asli setelah maghrib. Tapi ini ditakon sumbernya yang bundi. Bulan-bulan ini bulan yang ngono, gak ngerti tak. Gak harus sumbernya. Saat ini kalau ditutupin sumbernya ngerti nih. Tahu ini lengkap catatan kulon. Lengkap pun, mendetil. Sampai kulon teken ini, 1000 peristiwa. Mendetil sampai kapan makome Husain sino akar balat dihancurno karo raja al-mutawakil alallah niku daulat Bani Abbas enten nggih khalifah ini mutawakil alallah jenenge mawon mengkolokno kita nek Khalifah al-mutawakil Allah sing nguasai negara Baghdad niku. Niku padahal Khalifah Abbasiyah. Lah nek Yazid niku Daulat Umayyah. Lah nek mutawakil Daulat Abbasiyah karo-karo niku ngoyong-ngoyongan. Anak turune Kanjeng Nabi aneh niku. Niku umat Islam lho. Dan niku sejarah Islam tercoreng perkara niku. Sampai sakniki niki. Apa sakniki? Niku tahun 236 dibongkar makome. Pun dadi makom niku lho dibongkar. Kalau mutawakil ala Allah. Mari-mari bongkar makome. Badan Husain 11 tahun dia niku
konyol dibunuh wong. Mutawakil ala Allah. Jadi sirai sing wonten askolan pasat dipindah kali Khalifah Fatimiyah teng Kairo. Sakniki teng Kairo. Kula nalika ziarah teng kene kula empet. Kula nangis sendiri ning mana kula. Begini nasibe. Putune Rasulullah dikali ngono. Wong Timur Tengah niku kaken dosa ngriku nek kaken dosa. Kaken dosa. Ngali ngoyo putine Rasulullah. Nah, Abbasiyah itu sing nguasai Mbah Gedat biyen. Lah Mbah Gedat niku umek sampe niki apa ta? Ya Karbala ini saat ini di bawah kuasaan negeri Irak. Nah saat ini Irak ini saat ini dikuasai luruh, dikuasai Syiah, blok pembela Hasan Hussein itu dan dikuasai Ahli Sunnah. Tapi ada yang Syiah saat ini lagi. Waktu ini karena bencana kayak ngotong itu. Alhamdulillah Indonesia ini bukan sampai ngotong ini. Wis senajan enten sing blok ngri kitab ya. Gak sampe. Muga-muga aja sampe nggih. Dadi enten lho saya karena blok awi ya blok ya azib niki enten kata. Kata. Cuma nganggo topeng aja gak konangan ngeten. Lah niki sampean kula dudu niku aku. Cekapa Abu Hurairah ngeblok Yazid. Cekapa Abu Hurairah cekapa ini kan nyerapin kadisin ku 5,000 lebih akeh pada kita melebu Islam oleh melebu telung tahun lho cekapa sih mulai cili mengikuti kan nyerapin itu kalah kadisin sampai kadisin Aisyah Ibnu akan dikelompokkan kalah keh kalau kadisin Muawiyah niku, kadisi Muawiyah kan 5,000. Boten nanti sing banding. Lho, telung tahun kok sak mono kae akeh kadisi niku amek cekok ndak lho. Kula niku angen-angen lha ya curiga kula niku. Tapi kok gulane alali kadisi nek nyanjung-nyanjung Abu Hurairah iki tak hitung kula hitung mau mlebune telung tahun. Telung tahun terus Kanjeng Nabi setan takut melebu telung tahun itu Kanjeng Nabi setan. Tapi merangi Kanjeng Nabi telung tahun roh Abu Hurairah. Hadise mboten enten sekapet 144 sekapet mboten enten sing bandingi Abu Hurairah kae. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas niku dikelompokaken hadis sing mulai ten Mekah niku sampai ngikuti Kanjeng Nabi sampeyan niku mboten nututi paling akeh Abu Hurairah niku baru mlebu Islam nalika Kanjeng Nabi wis hijrah ke Madinah baru mlebu Islam lah kok hadis 5,000 punjul niku sampe teko endi ngoten kok macam telung tahun lho lah sekabat Abu Bakar mboten enten 200 kadis e kok ampun. Aisyah niku asline piyambak lek. Mboten. Nggih mboten enten. 1,000 mboten enten. Kadis e. Lha kok sing Abu Hurairah kok 3,000 etok 5,000 lebih kadis iku teko endi ae? Mulak nek kula curiga ambek kadis-kadis sing ngoten niku. Mesti kula selidiki to Quran nek gak tuntut karo Quran tolak. Kula kok temawon niku. Masih dianggap sohe gak cocok sampai Quran kalau tolak ajengnya alih kadis mangkel kali kula kata gak apa-apa gak apa-apa memang karena segeting ngoten iku moga banyak suka sing dianggap iku dhaif batal kula anggap sohe moga cocok karo Quran kaya hadis kubul waton menak iman jare ini alih-alih waktu itu kadis batal buah batal orang-orang kadis ngantuk kalau waktu maaf kadis itu gak pertengahan dengan Al-Quran gak pertengahan
malah diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad supaya mencintai tanah air. Yang golek dalile minta pirang obyok. Masa hadis banyak yang palsu, palsu kata hadis ini palsu. Sampai lucu hadis sekali. Kok ada hadis ini ku kalau diceritakan ku betul wajar kok. Ini ku jadi soke, soke sopo masa kok hadis kok nerang no. Terus Nabi Musa adus mari adus yang ngotong niku pakaiannya juga omayu menjur nutuh itu pakaiannya ya biar ini kusik muda konangan kemaluan dari gudik ini kan kata sopa itu ngawur itu apa yang buat nyandil kok ngotong itu porno kamu tiangnya seram orang malu lho, kok mau selip lo katis, katis jadi soke oh, buat ngandil, buat ngandil akeh yang palsu legak perjumpaan Quran pun mawal enten malih katis yang jangkau soke soke internasional internasional soke ini dan khadis Bukhari, khadis Muslim pun buatan yang kesewani ulama ngarani khadis ini buatan ini ngerti umir tu'an uqotilan nasa ini khadis ini aku diperintah membunuh manusia sampai manusia itu gelem maca syahadat ini aku terus sih, soheh apa yang tenang apa Islam ini aku diperintah makan jalan pengen mata ini wong hati mangan on bismillah dengan nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih ini pun didik supaya ini awak ini pun kasih sayang apa kalau kamu itu sehat aku sanggit ketok itu lah ini aku tahu soheh serangan deh pertentangan kalau dulu dengan Quran pertentangan kan tapi ya ini wampun semua ulama ngarani soheh nek kula mboten niku gak betul. Dan iki kula ungkap lho, pumpung. Bulan Muharram tanggal 10. Kasti bengine iki dina Jumat. Muga wafati kusen niku dikethok niku ten dina Jumat. Tanggal 10 bulane Muharram tahun Hijriah swidak siji tempat membunuh itu di Karbala tempatnya namanya Karbala diketok sirai di gunung negara Syria diduduna karo Yazid buktine nek wis tak ketok mungsuhmu kita ketok. Padahal sama-sama Islam. Kalau ngoten iku lho. Andekne nek Indonesia niku mboten. Nek wong Islam sing kecem apik. Nek wong gak Islam elek. Niku Indonesia wonten. Ngebom bener. Gak salah dibuang kembali pertulung jihad fisabilillah mengga keluarganya itu dibomong lebih ya ngatin itu jadi kita ini banyak dibujuk ngatin mana budi buji belak ngatin-ngatin bujuk ini bujuk kaya-kaya sumuji situ. Padahal orang putih ini kan Nabi kok dia mentala sih putuh putrane Fatimah bapaknya jenenge Sayyidina Ali ibunya jenenge Fatimah
putrane Hasan Husain taruh dibunuh. Yang bunuh niku ya bloke Muawiyah ya. Saiki sing bela Muawiyah ya akeh. Nah, termasuk Saudi. Kang Saud iku lho. Wong negara niku kok negarane wong akeh kok dianggap negarane keluarga. Saudi niku keluarga. Arab Saudi Raja Saud niku Saudi. Niku keluarga. Dadi niku mirip keluarga ngoten lho. Mboten kontol lah ngoten. Kontol niku nyimpang saka ajaran Islam. Berhubung wong Arab wis anggitnya lo anggrikon itu ya suci kabe ya dem-deman temen telok dikawe itu anggrikon itu ya dikawe sing disiksa dan dari kan budak lo pemerintah anggrikin ya ngijini kok malah pahlawan lo itu pahlawan dia bisa ngapain sebab ini itu mau rakyat ini kirim rono dikonong jalan. Kau kan jadi buruh, kenapa? Jangan ngomong gue bangga. Duit ini kalau kan gue bangga, pahlawan devisa. Amin. Itu tak betul juga benar. Kalau saat ini kini jempol, nak eh? Atau bujukan? Kalau lucu ni atas ni, buat kerangan buat singin ngirimi majalah. Kalau aku sopo, angkat lah. Kalau ini dikirim majalah Tempo, dikirim ke Jakarta. Lho kok ada majalah di kasurku ini kira-kira dikirim moco sampai akhir. Kalau moco kalau buka masalah haji. Jadi uang tunggu ibadah haji kudu tunggu perang-perang tahun itu uangnya kabelnya 25 triliun. 25 triliun niku ditirakaken telepon niku disimpen nang bank atas nama rekening ini Kementerian Agama 25 triliun. Lah nek bank nak ana bungae lho, lah bungae ku nang ndi? Mboten diterangno. Gaib. Bayar bunga 25 triliun itu gaib. Dan itu ditelusuri kalau KPK itu sing 2 triliun itu diutang nol. Padahal itu bahaya ya. Diutang nang perusahaan swasta. Ya, lho ngoten itu lho. Wis gak kena dipercaya kabeh. Begedes tapi niku Departemen Agama duwe wong kaji tunggu ampe daftar kaji niku ngoten lho semonten kanthi niku ngoten lha wong kaji niku pengene roti empuk. Masuk lho kalau dengan ini kok aja Rasulullah itu ibadah kaji kudu sing sabar mari gak ketemu nama lo tak ngapain dibujui mawon dibujui pemane kan lima ngomong ini ditandani syukur kok kalau aku mati lho kalau swarga mati lho tanah suci swarga. Nek antem ngoten iki sampean takoni. Kuburan Abu Jahal Abu Lahab nduk ndi? Nduk poso ta? Nduk kono kuburane lho tanah suci. Apa ya swarga Abu Lahab ta? Mboten swarga gak perkara tanahe. Perkara amal yang baik, amal yang diterima. Apa mau dikepro? Sapa sungan oleh haji mabrur. Haji yang diterima mabrur. Mumpung baru diundur sawah-sawah dijol.
gawe tuku swarga. Yesus swarga. Lur, sing dipilih sing pajak liwat Gayus. Iki sing endi sing jujur iku lho sing endi aku? Dan ini bahaya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita selamat, gak ikut-ikut ngoten niku nggih. Mudah-mudahan tobat kita diterima dening Allah Ta'ala. Lan iman kita tetap nggih. Lan sampean yakin nek Hasan Husain itu di swarga mergo Kanjeng Nabi sampun dawuh Hasan Husain pemuda swarga. Nek Yazid gurung karuan. Baban lho kita wong sehari Yazid radhiyallahu aja melok radhiyallahu anhu. Aja melok rahimahumullah. Nek kula ngarani laknat. Tapi sing krungu sing melok muring-muring niku. Bangur-mur gak bagi amung ah. Dudu sing aku. Kula niku pun terus sejarah niku perlu waca kertas selidik. Tinggal kula niku nggih enten buku sejarah. Ngoten niku tapi mboten kathah. Nggih lu sing ke 100 macam ngoten mawon. Dadi seru buke ngoten niku semerap niku. Mengerti sejarah. Kula teliti sing aran itu sapa ngene kan niku. Kula teliti mawon. Gak sentimen iki kula ngoten. Mari kula waca kok maca kan kula ora ragu kula sembahyang. Maca ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, terus nyuwun petunjuk apa ini betul apa tidak. Makanya itu petunjuk. Mungkin gampang kalau percaya itu. Gampang. Sebelum niku nek sampean maca surat Yasin malam Jumat, pengen niku sumbering niku wau cek sumap sumbering nggih. Nek sampean nyumraput yang amal-amal ngomong ketbian itu ngomong kan lah diamal tapi sumberi garu sumberi garu apa sih kalau awak itu dicatong-catongi barang buat itu sumberi asal ini kuang kok nganggup pakan nyerang barang ini ku buat itu sumberi kok ada tabut dikarak barang buat itu ini ku sumberi ya semelok torok-norok bontek kabur cangak Cangkai itu kabur kancane gak ro apa-apa sebab kabur melok ae mati. Iku sing akeh ngoten iki. Muga-muga kita niku selamat di dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kunyal kan atur mustari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh Baca idah dari tanah. Bahablana melatun karahmatan. Inna ka antal wahab. Allah makhtim labi iman. Allah makhtim labi islam. Bijai sihidri musalim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.